Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya teman-teman dengan Senopati Story ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat selalu ya, bahagia selalu dan digampangkan dalam hal mencari rezekinya ya. Oke teman-teman, pagi ini pagi yang cerah ya. Kita ketemu lagi ya. Lokasi kita saat ini masih di SD Gunung Sari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Ini jajanan apa bang? Jajanan mixu ya? Ya. Jajanan mixu. Ya? Jajanan mixu. Ala mixu mas. Oh, ala mixu. Ala mixu. Ya? Mixu. Ini ada berapa macam? Tiga macam ya? Ada tiga rasa. Apa aja itu? Red velvet, mangga, sama coklat. Oh gitu. Terus ini apa ini? Boba ya? Boba. Oh, makanya boba juga ya? Iya. Dibeli apa dek? Ini aja nih. Ini siapa namanya? Hah? Pas berapa dek? Mas Lima itu beli apa ini? Hah? Dalgona berapa ini dek? 2000. Cita-cita pengen jadi apa dek? Hah? Pemain bola? Oh, mantap ya. Mudah-mudahan tercapai ya. Belajar yang rajin ya. Oke, terima kasih ya. Teman-teman luar biasa sekali ya. Kita ketemu dengan jajanan ala es mixu ya, yaitu es dalgona ya. Untuk harganya relatif ya terjangkau ya untuk anak-anak sekolah. Dengan harga Rp2.000 anak-anak sekolah bisa menikmati es ala mixu ya, ataupun es dalgona ya. Seperti yang Anda lihat di video ya, luar biasa sekali ya. Anak-anak sampai rela ngantri-ngantri ya membeli es ini ya. Coba ya, kita lihat proses pembuatannya ya, dalgona ini ya. Oh, pertama-tama ini ya, apa itu? Es ya. Es baru dikasih boba ya. Boba. Nah, terus kasih apa lagi itu, Pak? Ini minumannya. Oh, dikasih airnya ya, minumannya. Oh, ini yang red velvet ya, Mas. Red velvet. Oh, gitu ya. Terus ini dalgonanya ya. Oh, berarti ini harus dimixer dulu di rumah ya. Mixer. Oh. Jahat juga ya, habis berapa itu? Udah habis tiga ya? Habis tiga. Makasih Res. Boleh, boleh. Mantap ya, nemu di mana bang ide jualan kayak gini bang? Di YouTube aja. Oh di YouTube ya, wah luar biasa ya. Ini apa nih bang? Dalgona. Oh dalgonanya ini ya? Kalau bahannya dari apa dalgona itu bang? Susu sama gula. Oh, susu sama gula ya? Itu berapa bang? 2000? 2000. Oh, dikasih seres lagi ya? Kasih seres. Terus untuk itu bahannya apa aja itu? Ada kan tiga warna itu ya. Bahannya dari mana? Apa itu? Banyak di online. Oh itu kayak model ini ya? Es permen karet kayak gitu ya? Ah, ya. Oke, oke. Yang merah apa ya? Red velvet itu. Red velvet. Siap! Oke, dulu jualannya dari YouTube ya. Berarti luar biasa ya, YouTube sangat bermanfaat sekali ya. Oh, sangat. Sangat bermanfaat ya. Inspirasi. Oh, iya ya. Jadi buat ide jualan gitu ya. Ide jualan. Emang sebelumnya jualan apa, Bang? Papau saya. Papau ya. Terus pindah jualan kayak gini ya? Iya. Oh, gitu. Jualan ini. Mah suka dukanya jualan kayak gini. Setiap minggu kan. Ah, lawan hujan ribu mas. Hujan ribu ya. Tapi kalau hari-hari biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya itulah kendalanya pas hujan doang ya. Hujan. Tapi ya lumayan juga sih, nggak terlalu drop. Oh gitu. Ada cuma berkurang. Daripada dulu bapak sama ini gimana dibanding-bandingkan? Sama aja apa gimana? Lebih enakan ini? Kalau bapak punya orang lain sih. Iya, kalau ini. Jelas enak ini sih, biarpun penghasilan ya nggak sebesar yang di Papau gitu kan. Jadi punya sendiri ya? Oke. Okay. Lebih santai kalau punya sendiri. Punya orang mah ya, namanya punya orang. Coba tolong dikasih motivasi untuk teman-teman pejuang rupiah yang lain ya. Harus apa gitu ya? Apa ya? Intinya itu harus sabar ya, semangat gitu ya. Semangat. Rezeki sudah ada yang ngatur ya. Itu aja. Itu ya. Oke, hatur nuhun ya Kang ya. Mudah-mudahan siang laris manis ya. Dikampangkan rezeki
di apa ya, di tercapai bang, jadi cita-citanya ya. Oke ya, oke, terima kasih. Coba minta bantuan teman kita ya, kita coba review rasanya gimana ya. Coba bang, rasanya gimana bang? Enak ya. Nikmat. Segar. Oke. Terima kasih ya bang ya. Atur nuhun. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya share video dari kami ya mengenai es dalgona ala Mixu ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dukung terus ya teman-teman dengan cara tekan tanda subscribe ya yang di bawah. Untuk teman-teman yang telah mendukung, kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas atas kebaikan Anda semua. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.